jelaskan tadi dengan satu kalimat bahwa hak asuh anak yang diajukan oleh Marwah itu tidak dapat diterima, ya, tidak dapat diterima, tidak dapat diterima dalam hal ini harus dipisahkan dengan ditolak. Maka kalau ada yang bertanya, itu hak asuh anak kan harus ada pada ibunya, ya, apabila perkaranya diperiksa perkara pokok namanya, maka dia harus ditolak atau diterima. Masalahnya ini tidak dapat diterima. Hak asuh anak yang diajukan oleh penggugat, yang kelihatannya gue kan nih optimis nih ya, bicara kemana-mana pasti dikabulkan. Saya dalam kaitan itu hanya berdoa, ya Allah, berikanlah yang terbaik. Allah mengabulkan doa itu apa? Ternyata penggugatnya mengajukan gugatan, itu syarat-syarat formal untuk mengajukan permohonan hak asuh anak itu tidak terpenuhi. Dengan kata lain, cacat formal surat gugatannya. Kan orang kalau mau memohon sesuatu itu, saya mau makan, tentu yang dikasih rumah makan makanannya saja kan? Ditanya, kenapa nggak minum? Karena Anda nggak minta minum. Nah, dalam persidangan hari ini, kira-kira seperti itu. Anda kan cuma minta cerai. Ya udah, saya kabulkan cerainya. Kalau soal hak asuh anak, Anda kan nggak ada wewenang Anda sebagai kuasa hukum meminta itu dalam surat kuasa. Nah, itulah yang terjadi pada hari ini. Jadi sekali lagi, ini sesuai juga dengan harapan Atalarik selama ini. Atalarik kan tidak pernah minta hak asuh anak. Saudara tahu itu kan? Tidak pernah juga mempublis demikian rupa bahwa hak asuh anak pasti dimenangkan oleh dia. Karena Atalarik mengetahui bahwa tempat terbaik bagi anak itu adalah di rumah, diasuh oleh dua orang tuanya. Atalarik selalu menyarankan bahwa yang terbaik bagi anak itu adalah apabila Marwah kembali ke rumah. Dan alhamdulillah hari ini dengan diputus seperti ini membawa angin segar juga bagi Marwah, belum terlambat juga dan sesuai dengan hukum acara, agama dan seterusnya. Dengan kembalinya anak tetap berada dalam asuhan Atalarik, maka Marwah bisa itu kembali, itu rujuk kembali bersama-sama dengan Atalarik. Itu harapan saya secara pribadi dan atas keputusan ini. Jadi kalau Marwah ingin mengasuh anak, ya datanglah ke rumah lagi, rumput lagi lah, ya kan, diasuhlah secara bersama. Karena anak itu